Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau berbagi informasi penting ya. Nah, itu mengenai ada sebuah website yang bagus banget. Jadi di sini dia mengenai ini PDF ya, semua tentang PDF, all about of PDF, oke. Okay? Kami membuat PDF menjadi mudah, alat PDF online lengkap yang mudah digunakan. Jadi percobaan gratis selama 14 hari untuk small PDF. Jadi kita bisa mencoba selama 14 hari ya. Setelah itu baru berbayar ya. Ini kita lihat harganya dulu. Solusi gratis ya. Duh, mengkompres. Oh, ini gratis dulu ya. Oke. Mulai percobaan. Semoga small PDF gratis. Email kata Sandi. Mulai percobaan. Nah, mungkin dia setelah kita masukkan nanti dia ini langsung ke ada link aktivasinya mungkin ya. Kita coba masukkan dulu email kita ya. Kita masukkan dulu email kita, siap. Copykan, kita masukkan ke sini. Oke, kata sandinya terserah teman-teman mau buat apa. Kemudian mulai percobaan gratis. Oke, siap. Ini ada privasinya. Password kita save ya. Bisa nggak ya? Pengingat 5 hari. Jadi gratis, ini pengingat 5 hari, tagihan pertama tanggal 24. Oke, ini tanggal 24, siap. Kami akan mengirimkan Anda email 5 hari sebelum masa percobaan berakhir. Nah, jadi teman-teman harus memasukkan dulu PayPal-nya di sini. Nah, baru mulai gratis bisa dilakuin ya. Tapi kalau belum bisa, nggak bisa. Jadi seperti itu teman-teman ya. Namanya, tapi biasanya bisa dipakai walaupun seperti itu. Kita coba mengkompres PDF ini, teman-teman bisa pakai di sini. Langsung pilih aja filenya yang mau dikompres gitu. Nah, seperti ini. Kemudian mengkompres ini artinya kita itu mengecilkan ukurannya. Misalnya ukuran file PDF kita itu 100 MB. Nah, kita mau kecilkan jadi 14 MB. Nah, jadi seperti itu. Konversi PDF. Nah, artinya ini kita mengkonversi misalnya dari PDF ke Word, PowerPoint, Excel, dan PDF. Nah, ini kemudian PPT ke PDF. PPT ini PowerPoint ya, file PowerPoint yang akan kita convert ke PDF. Kemudian PDF ke PPT, malah sebaliknya, ini JPG ke PDF. Nah, jadi bisa juga sampai kita memprotek juga bisa teman-teman. Nah, buka kunci PDF, hapus kata sandi, jadi seperti ini. Nah, kita bisa juga pembuka sandi PDF online yang mudah dipakai. Jadi kalau misalnya terprotek ya, kita nggak tahu pasti sandinya, pakai ini aja gitu. Jadi alat ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Walaupun tentang PDF, PDF ini penting banget. Kenapa? Karena rata-rata itu dunia pendidikan itu memakai PDF ya. Mulai dari e-book ya kan, pakai PDF. Tugas kuliah pakai PDF. Tugas siswa pakai PDF, tugas anak TK pakai PDF, memang ada ya. Nah, jadi teman-teman semua ya, silahkan gunakan aplikasi yang ada di sini secara bijaksana ya. Dan kalau teman-teman mau coba percobaan gratis 14 hari, silahkan dengan memasukkan email sama password, lalu teman-teman bayar ya, lalu teman-teman nggak bayar, cuman teman-teman masukkan daftar kredit card untuk tagihannya nanti. Oke teman-teman, sampai jumpa dan terima kasih, bye-bye.